Masih di Fakta 62, KPU daerah kini tengah meneliti persyaratan calon mulai 27 Agustus sampai 21 September 2024 mendatang. Penelitian berkas dokumen diantaranya soal keaslian ijazah dan kewajiban membayar pajak. Informasi seputar pemilihan kepala daerah kami angkat dalam Fakta Pilkada Serentak 2024. Bakal calon pemimpin Jakarta sudah mulai berkeliling untuk cari dukungan dan restu. Ridwan Kamil ke makam Mbah Priuk, sementara Rano Karno berziarah ke makam Benyamin S. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengunjungi makam Mbah Priuk, Jakarta Utara Minggu siang. Kedatangan RK disambut sejumlah warga yang segera mengajak berfoto bareng. Bang Emil begitu RK ingin dipanggil, menyempatkan ziarah kubur di lokasi ini untuk memperkenalkan diri dengan para habib, ulama, dan para warga yang hadir dalam acara. Dalam kunjungannya ini, Bang Emil sempat diteriaki oleh warga sekitar yang menyebutnya Anis. Insya Allah kalau kau dari luarnya ada tentu mencintai keumatan, seperti yang saya sudah tunjukkan, mencintai ulama, baik orang yang saya juga melakukan. Sementara bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno berziarah ke makam kerabat di sinetron Sidul di TPU Karet Bifak Tanah Abang Jakarta Pusat Minggu siang. Rano bersama keluarga awalnya berziarah ke makam Siti Aminah Cendrakasih atau maknya. Rano sekeluarga kemudian lanjut ziarah ke makam Benyamin Sueb yang bermain sebagai Babe Sabeni, yang merupakan orang tua Sidul dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Rano mengaku tak kuasa menahan tangis lantaran mengenang ucapan Babe Sabeni, menginginkan dirinya untuk menjadi gubernur yang ia nilai sebagai doa. Saya ikhlas kalau memang mimpi Babe kenyataan. Saya mesti siap. Karena Babe ini juga banyak mimpi tentang Jakarta. Banyak mimpinya tentang Betawi. Bahkan kalau dibilang Sidul itu, banyak keinginan dia yang ya maaf misalnya kayak anak gue jadi tukang insinyur, gak ada itu dalam skenario. Atau dulu gue sekali-kali gue melihat lu jadi gubernur, itu gak ada dalam naskah. Celoteh-celoteh dia yang bikin, ini mau kemana sih arahnya. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta kini tengah menunggu penelitian berkas oleh KPU Jakarta serta hasil tes kesehatan sebelum ditetapkan 22 September 2024. Rizky Rizkyan Syori, Ilham Aprianto, melaporkan untuk NET.